Ya, selamat datang kembali di channel saya. Video kali ini akan kembali menunjukkan cara menyambungkan alpukat, ya, batang menggunakan batang atas yang besar, karena ini sangat direkomendasikan. Selain hasilnya cepat tumbuh, nah ini juga nanti tumbuh tunasnya itu besar, ya, sehingga pertumbuhannya nanti akan cepat juga. Baik, ini menggunakan batang besar, batang atas yang besar. Ini bisa digunakan untuk dua batang bawah, yang ini sama yang ini, ya. Baik, kita langsung praktekkan penyambungannya, cara penyambungannya. Nah, yang pertama kita praktekkan pada yang ini, ya. Seperti biasa, maka pertama adalah kita ikat dulu keduanya supaya tidak bergeser saat nanti disambung. Kita ikat menggunakan tali rafia. Kemudian setelah itu kita potong, ya, kira-kira segini. Kemudian setelah itu kita belah, ya. Harus sama, ya, makanya harus hati-hati. Udah seperti ini kira-kira. Selanjutnya kita bagi dua ini batang atasnya, ya, potong kira-kira segini. Sudah keras, ya. Baik, kita runcingkan. Ya, cukup, ya. Selanjutnya kita sambungkan. Nah, seperti ini cara menyambungkannya. Dan setelah itu kita ikat menggunakan plastik es mambo, ya. Kita ikat serapat mungkin. Keraskan, kita kunci ikatannya di sini. Ini kalau terlalu panjang bisa dipotong, ya. Setelah selesai seperti ini, kita tinggal menutupnya dengan plastik supaya untuk memperlambat penguapannya. Kita tutup seperti ini, lalu bisa diikat supaya tidak lepas, ya. Baik, sudah selesai satu, ya. Sekarang kita tinggal yang satunya lagi. Yang ini caranya sama, ya, seperti tadi. Pertama, tentu saja kita ikat
kedua batang bawahnya. Kemudian setelah itu kita potong kira-kira segini ya. Sudah. Selanjutnya ini sisa potongan yang tadi bisa digunakan kembali. Nah, karena ini ada bakal tunasnya 1, 2, 3. Nah, kita bisa menggunakan yang ini. Sekarang tinggal kita belah kedua batang bawahnya ya. Harus hati-hati. Harus sama. Pelan-pelan. Nah, kira-kira segini cukup ya. Baik. Kita tinggal meruncingkan batang atasnya. Sudah keras ya. Cukup ya, kita langsung sambungkan. Nah, seperti kita diketahui ya, mengapa menggunakan dua batang bawah? Ini adalah untuk mengimbangi batang atas yang besar ya. Selanjutnya kita ikat serapat mungkin. Ini kurang pas ya. Ada yang belum tertutup ya, kita rapihkan. Kita kunci ikatannya. Selanjutnya tutup menggunakan plastik. Lalu kita ikat. Ya, seperti inilah hasilnya. Jadi ini kita tinggal menunggu sekitar 3 minggu ya, tunasnya akan tumbuh dengan baik. Dan jangan lupa disiram secukupnya ya, jangan terlalu basah ataupun jangan sampai kering, apalagi sekarang sedang musim kemarau. Kemudian ini tinggal ditempatkan di tempat yang teduh atau tidak terkena matahari langsung. Usahakan jangan sampai kehujanan ya, karena ini dapat mengganggu konstruksi tanahnya ataupun dapat menggoyang-goyangkan sambungannya ya, sehingga nanti dikhawatirkan sambungannya menjadi terganggu ya.
dan itu tidak bagus untuk keberhasilan sambungan. Baik, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita tunggu update selanjutnya, video selanjutnya ya. Baik, sekali lagi terima kasih.